Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza raaitumul ladzina yujadiluna fihi fahumul ladzina anahumullah Kalau kamu melihat orang-orang yang memperdebatkan ayat Allah tersebut yaitu yang mutasyabih, maka mereka itulah yang Allah maksudkan di dalam ayat ini, yaitu yang Allah katakan sebagai orang-orang yang di hatinya ada penyakit kesesatan. Maka Nabi SAW mengatakan, 'Fazaruhum jauhi mereka.' Jadi, disebutkan dalam hadis ini, mereka memperdebatkan ayat-ayat yang mutasyabih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka itulah yang Allah maksudkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka jauhi mereka. Dan dalam lafaz Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza الَّذِينَ alladziina مَا ma tashabaha minhu fa ulaaika اللَّهُ samallah Apabila engkau melihat orang-orang yang mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih dalil yang belum jelas yang sepertinya mereka masih bisa membawa maknanya ke kanan dan ke kiri. Maka jika kamu lihat orang-orang seperti itu, mereka itulah yang Allah sebut dalam ayat ini sebagai orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan. Fahdaruhum jauhi mereka. Jadi ini termasuk dalil larangan menjadikan teman dekat orang-orang yang mengikuti pemahaman yang menyelisihi ahli sunnati wal jamaah. Apalagi dijadikan sebagai guru. Ini bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Fahdharuhum kata beliau, jauhi mereka. Karena mereka sesat dan bisa menyesatkan orang lain.